Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tajuk hari ini, kupasan ringkas saya tentang kesian Mahathir. Bila kita sebut kesian, maksudnya kesianlah. Kesian orang ni buat berusaha segala mungkin tetapi masih lagi gagal. Kesian muda-muda lagi suami atau isteri sudah dijemput ilahi. Kesian orang ini dijatuhi hukuman penjara kerana mencuri milo untuk nak bagi anak makan. Kesian orang ini terpaksa mencuri duit tabung masjid RM10 untuk bagi ibu bapa dia makan. Itu antara kesian. Kesian-kesian yang standard Marhain gunakan. Kesian dia telah berusaha, belajar bersungguh-sungguh namun gagal dalam peperiksaan. Itu kebiasaan orang macam kita, Marhain, menggunakan perkataan kesian. Tapi baru-baru ini kesian itu kepada Mahathir. Mahathir perlu dikesiankan ke? Tak masuk di akal kan? Mahathir bekas Perdana Menteri 2 kali. Antara yang tersenarai dalam rekod, world record, rekod dunia lah, 2 kali jadi Perdana Menteri. Adalah orang lain juga, tapi Tun Dr. Mahathir di antaranya yang tersenarai dalam rekod dunia. Kalau orang yang boleh catat rekod dunia tu, kita perlu kesian ke? Tun Dr. Mahathir juga satu-satunya pemimpin yang dilahirkan Malaysia yang berkelas dunia, world class leader, satu-satunya, one and only Tun Dr. Mahathir. Perlukah kita nak kesian kat dia? Berikan saya contoh bekas-bekas Perdana Menteri yang masih hidup yang dijemput negara-negara kuasa besar dunia untuk menyampaikan ucap tama, untuk menyampaikan ucap tama di forum-forum ekonomi di Jepunnya, di London, di UK, whatever lah. Ada tak? Tak ada. Yang ada Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Perlu kita nak kesian kat Tun Dr. Mahathir? Apa lagi rekod? Daripada sebuah negara berasaskan pertanian, Tun Dr. Mahathir transformasikan Malaysia kepada sebuah negara yang modern, hebat dalam pembangunan berkelas dunia. Dahsyat rekod tu. Perlu kita kesian pada Tun Dr. Mahathir? Sambutan gilang gemilang Hari Kemerdekaan di Dataran Putrajaya, hasil daripada sentuhan idea arkiteknya adalah Tun Dr. Mahathir. Perlukah kita kesian pada Tun Dr. Mahathir? Pelancong-pelancong antarabangsa yang datang ke Malaysia, yang melawat Malaysia, melancong di Malaysia, tidak sah kalau mereka tidak menjejakkan kaki ke KLCC. Setiap kali pelancong-pelancong antarabangsa itu datang jejak kaki ke KLCC, nama Mahathir pasti disebut. Perlukah kita kesian pada Mahathir? Jadi, Mahathir tidak perlu dikesiankan. Kegemilangannya, kehebatannya, pentadbirannya yang cukup hebat menjadikan Malaysia cukup gagah, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan negara-negara yang lain. Suaranya, ideanya dicemburui pemimpin-pemimpin dunia, menjadi rebutan apa institusi-institusi di pendidikan di luar negara nak dengar pemikiran beliau, idea beliau. Jadi tak payahlah memalukan diri kita untuk kita nak kesiankan pada Mahathir. Orang yang perlu kita kesiankan kalau dalam dunia politik ini adalah orang yang
berjanji tidak tunaikan. Janji nak turun minyak, minyak naik. Janji kata nak turunkan kos sara hidup, kos sara hidup naik. Orang macam tu kita perlu kesiankan. Orang yang diberi tanggungjawab, diberi amanah untuk menjadi jurucakap, tetapi orang tanya A, dia jawab B, orang tanya Z, dia jawab C. Orang macam tu kita perlu kesiankan. Orang yang perlu kita kesiankan lagi adalah orang yang di sekeliling-sekeliling pemimpin-pemimpin hebat negara yang bodoh dan sombong. Banyak yang dia saja betul, dia saja pandai. Orang macam tu yang kita perlu wajib kesiankan. Ataupun pemimpin-pemimpin politik yang diberi amanah dan tanggungjawab untuk buat ini, buat itu, buat ini, tetapi gagal. Buat itu mati, buat ini mati, buat itu tak berjalan, buat ini, buat apa saja, sentuhan apa yang dia sentuh, semuanya ke laut. Orang macam tu yang perlu kita kesiankan. Jadi banyak contoh lagi yang perlu kita nak kesian pada seseorang itu. Yang kaki sembang sana, sembang kari tapi tak reti buat kerja. Pandai bercakap, tak pandai buat kerja. Banyak orang-orang macam tu. Orang macam tu lah yang kita perlu kesiankan. Jadi kepada sesiapa saja, tak kiralah orang itu berjawatan besar, sebelum nak bercakap, nak kesiankan pada Mahathir itu, cermin-cerminkan diri kamu dulu, cermin-cerminkanlah diri kita dulu, kemudian kita nilaikanlah. Janganlah kerana mulut kita bercakap, kita kesiankan orang itu, tetapi kesian itu patah balik. Berjuta-juta majoriti rakyat Malaysia pula kesiankan orang yang bercakap itu, pada orang yang bercakap. Kerana yang bercakap tak semestinya pandai. Bak kata Tun Dr. Mahathir pada saya, kalau ada title doktor sekalipun, tak semestinya dia pandai. Jadi itulah, saya ambil benda itu sebagai iktibar untuk diri saya dan kita semua. Sebelum nak kesiankan orang, tengoklah dulu, usha-usha dulu, siapa yang kita nak kesian tu. Nak kesiankan pada Mahathir, gila lah. Okay, itu pandangan saya tentang erti kata kefahaman saya tentang kesian. Dan nasihat saya sekali lagi kepada diri saya dan kita semua, termasuklah orang-orang, tak kira lah siapa yang bercakap yang kesian kat orang tu, kesian kat orang ni, cermin-cermin diri kita dahulu.